Mukarramin wal mudharram para sepuh-sepuh para agama atau masyarakat yang hadir di majlis ini yang tak mungkin disebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak hilang rasa hormat ataupun takdim saya kepada semuanya pada keluarga besar mempelai pria dari sekampung saya pada Pakudin masuk Pakudin selaku saksi dalam pernikahan ini. Bagaimana senantiasa mendapatkan ridho dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mawari dengan bacaan Al-Quran ala sajidiyah walikulimiyah bin sholihah al-fatihah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Saudara Muhammad Rafiq dengan saudari Tina Kristiana sedang acara kopi berlangsung. Saya ingatkan kepada Anda berdua tolong mencatat niatnya. Luruskan niat menikah Anda dan sampai Anda menikah sama niatnya. Niat tempatnya di hati, juga dianjurkan ucapkan di lisan. Gampangnya Anda berdua itu saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya menikah jalankan cinta Allah mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan niat saya menikah untuk ibadah. Selanjutnya cara ijab kabul mohon kepada yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'ruf aw tasrihim bi'ihsan. Wahai saudara Muhammad Rafiq bin Ansor, saya nikahkan Tina Kristiana binti Ladiman kepadamu yang walinya telah mewakilkan kepadaku dengan mas kawin cincin mas 3 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Tina Kristiana binti Ladiman dengan mas kawin tersebut. Sah. Barakallahu lakawabah.